Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Aman. Jadi next kita aman. Jadi next jangan diserbaya lagi gantian ya. Kamu yang jalan cepat aja ya. Pasti oke. Ntar kabar kabar. Siap. Thank you so much Melvin dan buat baby semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Kalau kalian suka lihat video kita, jangan lupa komen di bawah. Kita bikin video bareng, jangan lupa komen di bawah. Kita bikin video apa lagi atau apapun deh, serah kalian. And see you on the next vlog. Bye baby. Bye. Siapa yang tidak kenal Melvin Tenggara? Melvin Tenggara Crazy Rich Surabaya. Nama Melvin Tenggara dikenal karena sebagian masyarakat kota Surabaya sudah terima manfaat dari Melvin Tenggara. Antara lain di masa pandemi COVID-19, Melvin Tenggara dan rekan-rekan pernah sumbangkan APD ke Pemkot Surabaya. Melvin Tenggara juga turun ke jalan Surabaya, bagi-bagi vitamin. Sepanjang jalan Melvin Tenggara bagi-bagi vitamin. Vitamin yang dibagikan kepada pengendara ojek dan pengendara pribadi. Menurut Melvin Tenggara, vitamin itu untuk menjaga imunitas di masa pandemi COVID-19 dan masih banyak lagi yang pernah disumbangkan pada masyarakat Surabaya. Nama Melvin Tenggara tidak asing lagi seluruh masyarakat di tanah air, apalagi di kota Surabaya, Jawa Timur. Melvin yang dikenal Crazy Rich Surabaya, apalagi setelah Natasha Wilona mengunggah kebersamaan dirinya dan Melvin Tenggara di kanal YouTube pribadinya. Melvin Tenggara mengajak Natasha Wilona untuk mengunjungi sebuah tempat di mana Natasha Wilona akan diperkenalkan sebuah coffee shop yang menunya sangat enak-enak. Di tempat itulah Melvin Tenggara berjanji kepada Natasha Wilona bahwa Melvin Tenggara akan datang ke Jakarta untuk menemui Natasha Wilona. Melvin Tenggara ucapkan terima kasih sama Natasha Wilona. Menurut Melvin Tenggara, kalau Natasha Wilona teman yang baik dan juga selalu support dirinya. Di next kita siap. Thank you so much Melvin dan buat baby semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Kalau kalian suka lihat video kita bareng, jangan lupa komen di bawah. Kita bikin video apa lagi atau apapun deh, serah kalian. And see you on the next vlog. Bye baby. Bye.
Namun sebelum Natasha Wilona, ibu dan kakak serta lainnya pulang ke Jakarta, Natasha Wilona dan Melvin Tengara bikin konten bareng. Dan hasil dari video durasi singkat tersebut untuk diamalkan. Pantas Melvin Tengara jadi kebanggaan warga Surabaya, Melvin yang tajir, baik, dan selalu peduli sesama. Melvin Tengara diketahui belum lama ini membuat film dengan durasi pendek. Melvin Tengara bersama teman-temannya dan aktris cantik Natasha Wilona. Yang berjudul The Fastlane Heist diunggah di channel YouTube Melvin Tengara. Pada film durasi singkat tersebut, nampak Melvin Tengara dan Natasha Wilona beradu akting. Natasha Wilona berperan sebagai musuh. Natasha Wilona di cerita film tersebut, Natasha Wilona mencuri mobil Lamborghini milik Melvin Tengara yang terparkir di Bandara Juanda, Surabaya. Melvin Tengara membagikan film durasi pendek, The Fastlane Heist, dengan latar belakang jalanan di Surabaya. Di film tersebut, Melvin Tengara memperlihatkan adegan kejar-kejaran di jalanan Surabaya. Bak film Fast and Furious, pengejaran pun akhirnya terhenti di Jalan Tunjungan. Namun aktris cantik Natasha berhasil kabur. Natasha Wilona dan Melvin Tengara bikin baper para fans dan juga netizen. Melvin Tengara Crazy Rich Surabaya, kebanggaan warga Surabaya. Lantaran adegan film pendek, The Fastlane Heist, bareng artis cantik Natasha Wilona dan teman-temannya. Ditulis di deskripsi videonya, Melvin Tengara menjelaskan jika kaos 81 XMT tersebut untuk diamalkan. Para fans juga netizen berharap dan menanti pertemuan mereka berdua antara Melvin Tengara dan Natasha Wilona. Kira-kira mau bahas apa? Pertemuan Natasha Wilona dan Melvin Tengara. Semoga segera terwujud pertemuan keduanya antara Melvin Tengara dan Natasha Wilona.